Penyerang timnas Malaysia sekaligus pemain Selangor FA, akhirnya muncul ke publik setelah 40 hari pasca penyiraman air keras di kawasan Pelitang Jaya. Faisal Halim tampil untuk pertama kalinya di depan media sejak mendapat serangan air keras pada 5 Mei 2024 lalu. Faisal hadir dalam konferensi pers di pusat latihan Selangor FC pada Kamis, 13 Juni 2024. Pemain setinggi 158 cm itu tak kuasa menahan tangis saat memberikan keterangan. Setelah mengalami kejadian nahas, Faisal Halim mengaku lebih mengkhawatirkan keamanan keluarga. Ia menyatakan siap melakukan apapun agar keluarganya tetap aman. "Saya sudah berbicara ke istri, ayah, ibu, kakak-kakak di keluarga saya. Saya sanggup jika harus kehilangan kaki dan kembali ke kampung halaman walaupun dengan gaji Rp50 asalkan keluarga saya bisa hidup tanpa ketakutan," kata Faisal Halim. Striker 26 tahun itu menyebut pemulihan luka bakar yang dialami berlangsung cepat. Meski dalam jumpa pers, terlihat jelas bekas luka yang dialami Faisal Halim sangat parah di bagian tangan dan wajah sebelah kiri. Faisal Halim pun sudah mulai berlatih ringan di sebuah tempat rahasia demi menjaga privasi. Ia juga memohon publik tidak membuat berita spekulasi terhadap dirinya. Selain Faisal Halim, rekan senegaranya, Ahyar Rashid juga ditimpa musibah yang sama. Penyerang timnas Malaysia Ahyar Rashid mengalami luka di kepala dan kaki setelah menjadi korban perampokan pada 2 Mei 2024. Insiden perampokan yang dialami pemain Terengganu tersebut terjadi di kediamannya di Icon Residence. Menurut Kepala Kepolisian Terengganu, ACP Asli Muhammad Nur, Ahyar diserang perampok saat keluar dari mobilnya usai kembali berlatih di Stadion Mizan Zainal Abidin sekitar pukul 20.30 waktu setempat. Menurut Asli, Ahyar Rashid dipukul dua orang perampok yang tidak dikenal menggunakan besi. Perampok tersebut menggunakan pakaian serba hitam dan masker saat beraksi. Elkan Bagot dipanggil pelatih Shin Tae-yong untuk babak ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Setelah Jordi Amat dan Justin Hubner absen akibat akumulasi kartu, Elkan sempat menghilang dari skuad sejak pagelaran Piala Asia U23 lalu, hingga absen di playoff F Olimpiade melawan Guinea. Saat ditanya kenapa Elkan Bagot tidak bergabung, Shin Tae-yong malah meminta jurnalis untuk menanyakannya langsung ke back Ipswich Town tersebut. Sampai akhirnya, Shin Tae-yong tidak memanggil Elkan Bagot untuk dua laga pamungkas grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia kontra Irak dan Filipina awal bulan ini. Pelatih asal Jerman, Thomas Doll secara mengejutkan memilih untuk meninggalkan Persija Jakarta, manajemen dan sang pelatih berpisah secara baik-baik. Ia cukup baik dalam hal prestasi. Pernah membawa Macan Kemayoran duduk sebagai runner-up di bawah PSM Makassar. Doll mengakui bahwa Indonesia sangat luar biasa. Meski senang, dia kesulitan di Jakarta dengan salah satu faktornya jauh dari keluarga. Keputusan Thomas Doll telah bulat. Dia melepaskan jabatannya sebagai pelatih Persija Jakarta demi lebih dekat dengan keluarganya. Media Jerman, Hamburg Morgen Post, menarasikan bahwa Thomas Doll dan Persija Jakarta telah menemui kata sepakat pada awal pekan ini untuk mengakhiri kerja sama lebih cepat. Doll mengatakan selanjutnya kemungkinan hanya akan menerima pekerjaan sebagai pelatih di Eropa. Thomas Doll dikenal sebagai pelatih yang menyukai tantangan, bahkan ia berani menantang PSSI dan pelatih kepala Shin Tae-yong.